karena malam minggu banyak yang menggunakan internet, jadi lumayan agak lemot daripada gabut malam minggu. Dengan saya mau bikin video tutorial kali ini, ya kan tidak dapat sinyal, masih connecting, tunggu sebentar. Tuh gabut ini malah. Oke, langsung saja membuat linknya ya, mudah-mudahan internetnya tidak lemot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning ning channelku Master Ono Official. Informasi teknologi kali ini saya akan membuat sebuah link dari link panjang menjadi link pendek yang bisa Anda gunakan untuk di share ke media sosial Anda. Saya akan langsung mempraktikkan membuat cara linknya. Yuk, kita langsung ke laptopnya. Yuk, kita akan mulai membuat sebuah linknya. Di sini sudah saya siapkan untuk membuat linknya. Sebelumnya saya merekam video ini menggunakan software Camtasia versi 8. Ya, ini adalah link panjang yang saya akan buat menjadi lebih kecil seperti yang ada di bawah ini. Seperti contohnya di bawah ini linknya menjadi pendek ini. Jadi tidak perlu ngetik panjang-panjang untuk linknya. Jadi link panjang ini saya akan membuat menjadi lebih kecil nih. Saya menggunakan software namanya di sini sudah saya siapkan. Bisa Anda cari di Google namanya Bitly, seperti BIT namanya Bitly, pakai J, bitly.com. Situsnya ini adalah membuat shortcut yang panjang menjadi shortcut lebih kecil. Situsnya sudah saya buka lagi karena masalah koneksi internet ya. Di sini koneksi internet saya cukup lumayan lemot. Ya, coba speed test dulu. Speed test internet saya. Niku. Saya cek dulu untuk kecepatan bandwidth internet saya. Karena malam minggu banyak yang menggunakan internet, jadi lumayan agak lemot daripada gabut malam minggu. Dengan saya mau bikin video tutorial kali ini, ya kan tidak dapat sinyal, masih connecting, tunggu sebentar. Duh gabut ini malam. Oke, langsung saja membuat linknya, langsung saja, mudah-mudahan internetnya tidak lemot. Ini kayaknya masih lemot sih. Jadi, coba saya refresh dulu. Ini belum belum dapat untuk speed testnya, belum bisa muncul. Kita sepertinya kita lewatin dulu untuk membuat link untuk speed test internetnya. Oke, kita langsung masuk ke situsnya dulu. Oke, ya. Untuk situsnya saya buka di sini situs bitly.com. Bagi Anda yang belum mempunyai akun, silakan login dulu melalui login. Jika Anda belum punya bagi teman-teman bagi Anda yang belum mempunyai akun Bitly, silakan bikin akun Bitly. Di sini ada sign up. Contohnya sama seperti membuat media sosialnya, saya menggunakan yang gratisan. Di sini ada basic, premium, sama enterprise. Ini yang basic, yang gratisan ada basic yang ini. Jadi saya ambil yang gratisan aja. Kita langsung login karena saya sudah membuat akunnya. Saya tinggal login aja. Saya loginnya pakai akun email. Ini loginnya sudah saya tautkan ke email. Oke, di sini sudah ada beberapa link yang saya buat, sekitar ada 37 link yang saya buat.
di sini banyak banget linknya yang sudah saya buat. Saya akan membuat link YouTube tadi, link YouTube saya ini menjadi sebuah link yang mudah diingat, misalkan YouTube Master On Official, contohnya seperti itu. Saya buat link jadi lebih kecil ya. Kita masuk ke situsnya lagi. Kita langsung saja menggunakan di sini ada tulisan merah, kita create. Ini create. Kita klik aja. Nah, ini ada pass long URL ya. Masukkan link yang panjang tadi. Contohnya link YouTube saya akan masukkan di sini. Kita copy. Di sini saya paste. Otomatis di sini sudah muncul jadi titelnya Master On Official YouTube custom lah. Yang di sini custom ini kita bisa membuat nama akun YouTube kita bisa. Kemudian yang di belakang tulisan bit.ly.lj/miring ini kita hapus. Kita bisa hapus. Kita tulis dengan nama YouTube saya Master On Official ya. Contohnya seperti ini atau bisa Anda bikin lagi. Setelah semuanya bisa sudah selesai, kita save di sini, di bawahnya kita save ya. Di sini kita copy linknya, kita akan speed test dulu link tadi bisa atau tidak. Kita copy, nah, save aja. Kita buka tab lagi, saya paste di sini, klik. Ternyata masuk ke channel YouTube saya nih, konten channel YouTube saya nih. Jadi udah bisa. Oke, kita tutup lagi. Misalkan saya mau nambah lagi dengan akun link ini, apakah bisa juga dengan nama beda? Kita hapus, kita copy lagi. Kita bikin create lagi. Kita paste di sini, kita paste lagi. Nah, ternyata untuk satu link itu hanya untuk satu nama ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk dua nama. Jadi cukup hanya satu nama. Mungkin dengan dua nama, mungkin dengan beda akun Bitly lagi. Ternyata di sini hanya untuk satu link ini. Ini hanya bisa digunakan untuk satu link aja. Coba saya konten saya yang mana ya? Air terjun pengantin, saya bikin linknya aja. Kita di sini saya akan copy, saya akan paste di sini, create. Kita bikin create lagi, paste di tombol kolom sini lagi, enter ya. Otomatis akan muncul, kita hapus lagi linknya. Air terjun pengantin. Kita pilih save. Oke. Oh, di sini ternyata tidak bisa. Mungkin terlalu panjang. Terus kita kalau tulisannya terlalu panjang, ternyata tidak bisa. Pengantin coba. Air pengantin. Kita coba bikin save-nya.
Nih, ternyata bisa bikin terjun pengalinya. Kita copy aja. Kita akan cek apakah bisa dibuka pengantin linknya tadi. Ya, seperti ini langsung bisa mengarahkan ke situs channelnya. Terima kasih sudah melihat video saya cara membuat link panjang menjadi link pendek dengan menggunakan software Bitly. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang mau membuat link lebih kecil ini. Bagi Anda yang mungkin menggunakan sebuah laptop, atau laptop itu namanya softwarenya Bitly, tersedia juga untuk aplikasinya juga ada, namanya Bitly, cari aja di Play Store, namanya Bitly. Di situ saya akan apa screenshot si aplikasi Bitly-nya di samping video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel of Master Ono Official. Semoga saya bisa lebih giat lagi membuat konten-konten informasi teknologi lainnya untuk Anda. Terima kasih.